Walaupun TMJ telah banyak berjasa kepada bola sepak Malaysia dan Liga Tempatan, masih ramai katakan JDT adalah perosak karier pemain. Video hari ini akan senaraikan 5 pemain diselamatkan oleh TMJ. Pemain pertama diselamatkan oleh Tunku Mahkota Johor TMJ dan bantu bangkitkan semula karier ialah Safi Sali. Antara penyerang terbaik dalam sejarah bola sepak Malaysia, nama Safi gemilang di benua Asia Tenggara selepas menjadi penjaring terbanyak Piala AFF Suzuki 2010 dengan 5 gol. Pada 2011, Safi Sali berpindah ke Liga Indonesia sertai Pelita Jaya, kini dikenali sebagai Madura United, jaringkan 27 gol dalam 42 penampilan. Pada awal 2013, Safi berpindah ke kelab Arema Kronos tetapi jarang diturunkan di Liga. TMJ secara bijak dapatkan hikmat Safi Sali secara pinjaman ke JDT selama setahun agar dia tidak hilang ketajaman. Satu fakta mengejutkan ialah Safi Sali sanggup berpindah ke JDT walaupun gajinya dipotong kerana mahu jayakan misi dan visi TMJ majukan bola sepak Johor. Selain Safi yang menunggang, bekas Kapten Perak Shahrul Saad juga berjaya diberi nyawa baru oleh TMJ. Badak menyertai Perak pada 2016 selepas cemerlang selama semusim di Felda United dan menjadi pemain utama Malaysia bawah 23 tahun. Selepas 5 musim bersama Sang Seladang, Shahrul Saad akhirnya angkat kaki walaupun buat 74 penampilan di Liga dan kelayakan Liga Juara-Juara Asia 2019. Faktor utama kenapa Badak dan De Paula tinggalkan Perak ialah masalah tunggakan gaji yang melampau pada awal musim 2021. TMJ tidak tunggu lama sambar pertahanan kental Harimau Malaya itu walaupun Shahrul Saad sedang alami kecederaan ACL dan bantu segala proses pemulihan. Awalnya Badak sukar atasi Ideal dan Mauricio, tetapi pada 2022 dia menjadi pertahanan utama JDT di Liga dan ACL. Pemain ketiga diselamatkan karier oleh TMJ dan JDT ialah bekas penyerang utama Harimau Muda Rozaimi Abdul Rahman. Karier penyerang kelahiran Sabah itu bermula sangat baik, jaringkan gol pada usia muda di Sang Badak dan Selangor sebelum sertai Harimau Muda. Rozaimi mula cipta nama di Asia apabila jaringkan 10 gol di kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun pada 2013. Pada 2015, Rozaimi alami kemalangan nyeri yang mengorbankan sepupunya dan dia dilepaskan oleh Sabah pada akhir musim. TMJ sekali lagi menjadi penyelamat apabila tanda tangan Rozaimi di JDT dan bantu dia pulih sepenuhnya dari kecederaan. Peminat gembira lihat Rozaimi kembali bermain di JDT 2 sebelum sertai Kedah pada 2021. Kini Rozaimi Rahman berbakti di negeri kelahiran Sabah sebagai pencari bakat baru. TMJ juga menjadi penyelamat karier pemain tengah Malaysia Daniel Amir pada 2021. Bekas graduan Friends United itu menjadi pemain utama Felda United pada usia muda sejak 2017, membantu kelab menang Liga Premier pada 2018. Daniel Amir juga menjadi pemain tengah skuad Harimau Muda di saingan Piala AFC bawah 23 tahun tewas kepada Korea Selatan di pusingan 16. Namun jodoh Daniel dan Felda United tidak kekal lama apabila kelab umum tarik diri dari Liga Super pada 2021. TMJ sekali lagi cepat bertindak ambil Daniel Amir sertai JDT pada musim 2021. Walaupun kurang diturunkan di skuad utama JDT, Daniel Amir masih cemerlang di JDT 2 bantu kelab jadi juara Liga Premier 2022. Dari segi peningkatan karier, TMJ juga bantu bek kanan Selangor Syahmi Safari keluar dari pengurusan di bawah skamer Izhar Moslim. Syahmi Safari menjadi pemain utama Gergasi Merah sejak 2017, bermain di posisi sayap sebelum diubah posisi kepada pertahanan kanan. Bertukar posisi juga menjadi sebab Syahmi dipilih mewakili Harimau Malaya bawah Tan Cheng Ho pada 2018 buat debut lawan Bhutan. Wakmi malah menjadi bek kanan utama Malaysia semasa jadi naib juara Piala AFF 2018, jaring gol lawan Thailand. Pada 2022, Syahmi akhirnya memilih berpindah ke JDT secara pintu belakang selepas membuat 80 penampilan di Liga Super bersama Selangor sejak 2017. Berpindah ke JDT ternyata pilihan tepat kerana bukan sahaja Syahmi menang 3 piala musim ini, malah dapat bermain di ACL.